saat berselancar di dunia maya, saya menemukan salah satu tulisan dalam blog yang sangat menarik. Salah satu artikel dengan judulnya Mitos Sabto Palon dan Noyo Genggong. Artikel ini ditulis oleh Dedi Endarto. Dedi Endarto menuliskan artikel dalam blognya tentang mitos Sabto Palon dan Noyo Genggong. Telah banyak berseliweran kabar, informasi, cerita legenda, dan hikayat tentang keberadaan abdi dalam Keraton Majapahit Wilwatikta yang bernama Sabto Palon dan Noyo Genggong. Dari yang bersifat sangat halus hingga yang berisi sumpah serapa di era runtuhnya Majapahit. Belum lagi terbitnya saduran buku-buku baik berupa ajaran atau ramalan yang mengatasnamakan dua abdi ini. Tetapi semuanya tidak dapat menunjukkan rujukan asli dari sumber ceritanya. Sesungguhnya penokohan abdi dalam yang bernama Sabto Palon dan Noyo Genggong itu adalah nyata dan ada, bukan bersifat gaib atau klenik. Akan tetapi, masyarakat luas telah tercuci otaknya dengan pola berpikir mistis, telah menganggap tokoh ini adalah sejenis makhluk gaib, berjenjang dewata, dan mempunyai umur yang abadi. Dan semuanya bertolak belakang dengan penjelasan apa yang Dedi terima selama ini. Hal itu tidak lepas dari kebiasaan Dedi untuk mendebat dalam batasan santun kepada petunjuk leluhur yang dianggap tidak bisa dipahami lewat akal pikiran maupun hati nurani. Sehingga para leluhur yang memberi petunjuk berkenan menjelaskan lebih terinci guna memberi pemahaman akal dan nurani Dedi. Sabto Palon dan Noyo Genggong belum dikenal di masa pemerintahan Raja pertama Sang Ramawijaya yang berbiseka Sri Kertarajasa Jayawardhana maupun Raja kedua Dyah Jayanegara yang berbiseka Sri Sundara Pandiyadewa Adiswara. Di masa itu, abdi dalam yang melekat pada keluarga raja adalah Sang Sapu Angin dan Sang Sapu Jagat. Dalam konteks ini, nama sesungguhnya dari abdi raja tersebut bukanlah itu. Gelar tersebut lebih dekat pada sifat perilaku sang abdi. Sapu Jagat berkonotasi sapu adalah yang membersihkan atau yang mengatasi, dan jagat adalah masalah-masalah yang bersifat keduniawian. Jadi, Sapu Jagat adalah seorang abdi yang piawai dalam ilmu keduniawian dan kanuragan. Sedangkan Sapu Angin berkonotasi sapu adalah yang membersihkan atau yang mengatasi, dan angin adalah masalah-masalah yang bersifat spiritual atau kebatinan. Jadi, Sang Sapu Angin adalah seorang abdi yang piawai dalam hal keagamaan dan spiritual atau kebatinan. Begitu abdi ini menduduki jabatan tersebut, maka nama pribadinya akan ditinggalkan dan memakai gelar barunya sebagai Sang Sapu Angin dan Sang Sapu Jagat. Hal ini dapat Anda buktikan bila mengunjungi Siti Hinggil Majapahit. Di belakang posisi Raja Sri Kertarajasa Jayawardhana ada bangunan makam Sang Sapu Angin dan Sang Sapu Jagat. Demikian pula lokasi Candi Bajang Ratu, tempat abu jenazah Sri Sundara Pandiyadewa Adiswara Dyah Jayanegara di kompleks candi juga ditemui model makam sejenis. Sabto Palon dan Noyo Genggong secara eksplisit baru dikenal pada era pemerintahan Raja ketiga, Prabu Sri atau Rani Dyah Tribuana Wijaya Tunggadewi Maharajasa yang berbiseka Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Hal ini atas masukan dari Maharsi Maudara sebagai Mahapati dalam pura yang merubah karakter sebelumnya menjadi Sabto Palon dan Noyo Genggong. Alasannya adalah ketika pemerintahan Raja kedua banyak terjadi pemberontakan akibat adanya hasutan dari orang-orang di dekat raja, sehingga diputuskan untuk membuat mekanisme steril dan memberi pendampingan berupa tokoh yang mampu memberikan pertimbangan objektif kepada raja. Sedangkan masalah keamanan raja dan keluarganya diserahkan penuh kepada Dharma Putra dan Bhayangkara. Ini semacam pas pampres dan pasukan khusus pelindung kota raja atau ibu kota. Sama dengan konsep Sang Sapu Angin dan Sang Sapu Jagat, Sabto Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, tetapi gelar yang diberikan abdi sesuai karakter tugas yang diembannya.
Sabdo Palon berkonotasi sabdo adalah seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan palon adalah kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jadi, Sabdo Palon adalah seseorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Kemudian, Noyogenggong yang berkonotasi naya adalah nayaka atas seorang abdi raja, dan genggong adalah mengulang-ulang suara. Jadi, Noyogenggong adalah seseorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Sabdo Palon bereaksi sebagai abdi yang memberikan pertimbangan sebelum raja mengambil tindakan. Sedangkan Noyogenggong adalah abdi yang memberikan teguran apabila raja melakukan kekeliruan dalam berperilaku. Yang luar biasa dari konsep ini adalah Sabdo Palon dan Noyogenggong diambil dari abdi yang buta huruf, tetapi mempunyai pemahaman yang mendalam atas tugasnya sebagai pihak yang jadi pertimbangan raja. Alasannya, dengan kondisinya yang buta huruf, akan memperkecil pengaruh dari pihak luar dalam penyampaian pertimbangan ke raja. Juga menjadi pertimbangan spiritual bagi raja bahwa ada seseorang biasa yang bukan bangsawan dan buta huruf yang berani menegur raja, dan teguran itu membawa suara kebenaran. Jelas, abdi ini adalah makhluk yang mendapat pencerahan dari Tuhan, kata hati sang raja. Maka unsur tertinggi dari dua abdi ini adalah kejujuran, keluguan, dan pemahaman yang mendalam atas hukum kebenaran semesta. Itulah kepangkatan abdi dalam yang terdekat dengan Raja Wilwatikta Majapahit, yakni Sabdo Palon dan Noyogenggong. Sabdo Palon dan Noyogenggong yang pertama kali ada adalah di era kepemimpinan Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani. Bisa dibuktikan di petilasan beliau di Desa Panggih, Trowulan. Di sana, selain petilasan Maharsi Maudara, juga akan Anda temukan petilasan sekarang dibentuk model makam dari dua abdi kinasih, yakni Sabdo Palon dan Noyogenggong ini. Karena ini konsep struktural kenegaraan di era itu, hal yang sama juga diwarisi oleh raja-raja berikutnya di Majapahit. Itulah sebabnya banyak sekali tersebar petilasan yang berkonotasi Sabdo Palon dan Noyogenggong. Karena sejumlah beberapa era raja di Majapahit, di Majapahit khususnya, sebanyak itu pula Sabdo Palon dan Noyogenggong ada. Bila didekati secara spiritual, ada pertanyaan, bisa tidak diasumsikan bahwa Sabdo Palon dan Noyogenggong adalah makhluk superior pilihan Tuhan guna menjadi pengemban Raja Majapahit? Jawabnya adalah bisa dianggap demikian. Alasannya, jujur memahami hukum semesta, teguh menyuarakan kebenaran, pandai walaupun buta huruf, berasal dari rakyat kebanyakan, tidak silau harta benda maupun jabatan, meskipun dekat pengambil keputusan. Jelas, hanya makhluk pilihan yang mampu menduduki derajat ini. Tapi, kalau didekati secara mistis, bahwa Sabdo Palon dan Noyogenggong adalah tokoh sekali bersemar atau Kanjeng Gusti Ratu Ayu Kencana Sari, jawabnya tidak seperti itu kedudukannya dalam tata krama kegaiban. Malah, bisa-bisa orang yang mendapat pangkat Sabdo Palon dan Noyogenggong itu bisa disusupi kekuatan spiritual semar atau Kanjeng Gusti Ratu Ayu Kencana Sari. Kemudian, dalam artikelnya juga, Dedi Endarto membahas hal yang sedikit rumit menurutnya, khususnya era keruntuhan Majapahit pada masa pemerintahan Sri Girindrawardhana. Di banyak buku yang beredar pada saat ini, bergambar seakan-akan Sabdo Palon dan Noyogenggong ketika berpisah atau memisahkan diri dengan momongannya sang raja, mengeluarkan sumpah serapa, yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat sebagai buku Sabdo Palon dan Noyogenggong Nage Janji, dan dikenal pula sebagai Jangka Sabdo Palon dan Noyogenggong. Dedi mengatakan telah berupaya secara tata lahir maupun tata batin mencari benang merah karya tulis tersebut dengan kenyataan yang ada. Tetapi berkali-kali mengalami jalan buntu guna menemukan referensi nyatanya. Malah cenderung mengarah bahwa karya tersebut
dilahirkan di era Mataram Islam oleh salah satu penjaga keratonnya. Yang menurutnya agak unik, ternyata banyak terjadi kemiripan dengan kasus pustaka raja Jangka Sri Aji Jayabaya yang muncul di tengah masyarakat tidak dalam bentuk penuh atau cuplikan yang disadur dalam judul Jangka Jayabaya Musasar dan beberapa lagi yang menggunakan nama Islam di belakangnya. Padahal kita semua tahu, Sang Prabu beragama Hindu-Buddha dan lagi-lagi mengarah ke bujangga Mataram Islam yang melakukan pensadurannya lepas dari apa yang menjadi motivasinya. Apakah bernilai positif ataukah negatif bagi ketokohan Sabdo Palon dan Noyo Genggong? Dedi merasa ini karya tulis sadur dari Jangka Jayabaya yang dikombinasikan dengan perasaan terluka sebagian masyarakat Jawa atas pertikaian Islam dan Hindu yang terjadi saat itu. Kemudian Dedi Indarto mengatakan logikanya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah abdi yang dibuat oleh sistem pemerintahan dengan mengutamakan asas kejujuran dan nilai kebenaran semesta guna mendampingi seorang Raja Majapahit. Di mana di dalam wisudanya, mereka berjanji akan senantiasa jujur dan teguh menyuarakan kebenaran bagi Raja dan akan mengabdi seumur hidupnya guna kejayaan Nusantara. Maka, ketika kejadian mereka menegur Raja dengan keras atas hal-hal yang dianggap melanggar pranata, Dedi masih bisa menerimanya secara logika. Tetapi, ketika mereka menyumpah serapah semesta raya yang dapat menimbulkan bencana bagi Nusantara, ini yang tidak disepakati oleh Dedi Endarto. Tidak bisa diterima secara logika, katanya. Karena jati diri mereka telah lebih dari sekedar siap untuk berkorban demi Sang Raja dan Nusantara Raya. Terus, kenapa menghancurkannya dengan sumpah atas perjuangan yang mereka bangun dan pengorbanan para Sabdo Palon dan Noyo Genggong sebelumnya? Disinilah, kemudian Dedi menuliskan pada artikelnya, mengajak semua untuk berpikir panjang dan berbersih hati guna memahami kebenaran yang sejati. Ketika diceritakan Sabdo Palon dan Noyo Genggong mengambil jalannya sendiri dan berpisah dengan Raja, ini juga hal yang tidak cocok dengan konteks sumpah jabatannya. Setelah mengalami proses perenungan, Dedi secara pribadi mempunyai pendapat bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong tidak pernah berpisah dengan Sri Girindrawardhana hingga akhir hayatnya. Banyak jejak kebersamaan para beliau dalam pengungsian di telatah kekuasaan Bri Mataram, sepupu sepo sang raja, dari Pengging, pantai di pesisir selatan Gunung Kidul, Wonogiri, Lereng Lawu, dan Puncak Lawu. Justru pertimbangan dari Sabdo Palon dan Noyo Genggong lah yang menurut Dedi mampu menenangkan sang raja dari gundahnya pikiran dan memutuskan menjadi penembahan di Gunung Lawu. Sabdo Palon dan Noyo Genggong juga yang membimbing proses pelepasan ego raja dan mensucikannya menjadi pertapa di sepanjang lereng hingga Puncak Lawu. Kedua tokoh ini justru menjadi kunci bagi raja mencapai pemahaman tertingginya atas kebenaran semesta yang diwedar di Candi Sukuh dan Candi Ceto. Sehingga ketika pencerahnya itu terjadi, dua abdi ini yang pertama kali menyembah kepada Sri Girindrawardhana dengan memanggilnya sebagai Panembahan Agung. Dedi juga mengatakan, ada baiknya bagi para pelaku spiritual untuk menjejaki kembali atau napak tilas perjalanan tersebut. Setelah itu bisa menyimpulkan sendiri apakah saat itu Sabdo Palon dan Noyo Genggong berpisah ataukah masih tetap bersama-sama dengan momongannya. Itu tadi yang ditulis dalam blog oleh Dedi Endarto. Menurut pemahamannya, dalam akal dan budi, setelah mempelajari adat istiadat Wilwatikta Majapahit dan melakukan napak tilas ke berbagai lokasi peninggalan leluhur, Dedi Endarto mengutarakan, apabila ada perbedaan pandangan dengan Anda sekalian, Dedi Endarto mengharap tidak mengurangi kesucian niat Anda maupun Dedi Endarto dalam berbakti kepada Ibu Pertiwi. Bagaimana menurut Anda? Beritahu saya, tulis dalam kolom komentar.